Udah weekend lagi nih, dan pastinya ketemu lagi sama Modern Moms yang bakal kasih info lokasi yang seru banget buat Moms dan keluarga di rumah. Nah Moms, ada yang bisa tebak gak keseruan apa di Modern Moms hari ini? Yeay, Biru dan Raika diajak Ibu Disti menikmati suasana yang beda di Kota Bogor. Mereka akan kasih makan dan minum susu ke kambing-kambing lucu, kenalan sama ayam-ayam petelur, dan jadi bapak dan ibu tani belajar menanam padi. Pasti seru kan Moms? Buat Moms yang ingin bikin jumpsuit sendiri buat anak tercinta, Umi Ayu bakal kasih tahu caranya. Gak perlu ribet, anak-anak jadi kece dan happy. Moms, kira-kira siapa ya yang menjadi pemenang kuis Modern Moms minggu lalu dengan tema Aku Koki Cilik? Sabar dulu ya Moms. Bakal kita umumin pemenangnya di akhir acara nanti. Dan ikuti kuis minggu ini ya. Jangan pindah channel ya Moms. Tonton terus Modern Moms sampai selesai. Dari Jakarta, cukup kurang lebih tadi perjalanannya 1 jam aja, kita udah nyampe di Bogor. Dan di sini katanya banyak banget loh hewan-hewannya, banyak banget tanaman-tanamannya, udaranya juga segar banget biarpun cerah seperti ini. Siapa yang udah penasaran? Saya! Kalau gitu ikut ibu ke dalam. Baju hijau. Biru. Oh, Biru. Sumbek. Biru tahu enggak ini umurnya berapa? Enggak tahu. Kira-kira ini umurnya 1 bulan, Biru. Ini masih bayi, Bu. Masih bayi. Lagi lucu-lucu. Mau dibawa pulang. Aduh. Gini aja deh, daripada dibawa pulang, gimana kalau kita kasih makan lu? Mau. Tahu enggak kenapa dia makannya lama? Tuh lihat tuh. Kenapa coba, Biru tahu gak? Karena giginya gak ada. Iya, giginya masih kecil-kecil. Teteh, kenapa dia gak makan ayam? Karena kalau kambing itu herbivora. Jadi dia makannya tumbuh-tumbuhan aja. Kalau yang makan daging, itu namanya karnivora. Oke? Sekarang siapa yang mau minum susu? Ibu nanyanya sama mereka. Yang mau minum susu kambingnya. Biru mau minum susu juga. Hah? Siapa yang mau susu? Oh boleh, ayo kita cari yuk, Biru ikut ya. Ya. Ayo, ini simpen situ deh, tolong simpen situ Biru. Nah ini udah nyampe nih di kandang berikutnya. Tadi Teteh minta yang bisa digendong-gendong. Ya, ini bisa nih.
Tuh, Biru tahu nggak ini apa? Marmut. Marmut. Iya, mau pegang. Kita pegangin di dalamnya tuh banyak tuh. Mama. Ayo, kita masuk. Aduh, marmutnya lucu-lucu banget ya, Mams. Biru sama Raika sampai gemes banget tuh. Ingat loh, Mams, buat para Mams yang pengen pelihara marmut di rumah, pastikan kandang mereka luas biar mereka nggak stres. Dan pastinya harus diperhatikan kebersihan kandangnya ya, Mams. Tadi udah ke kambing, terus marmut. Siapa yang mau ke tempat ayam? Saya! Siapa yang mau ngambil telur ayam? Saya! Oke, sekarang kita menuju ke tempat ayam ya. Ya. Yuk. Kita sudah di kandang ayam. Anak-anak mana ya? Ini dia. Ini ada 3 jenis ayam. Ada yang tahu nggak, Biru, yang warnanya abu-abu coklat putih ini ayam apa? Arab. Kok tahu? Pinter banget. Ada ini namanya ayam Arab, Biru. Nah, di sebelah sana ada ayam kampung, ada juga ayam negeri. Nanti kita lihat ya perbandingan telurnya seperti apa. Oke, Biru? Sekarang Biru ambil deh telurnya, mana telurnya? Di peternakan ini ada 3 macam ayam, Mams. Ayam Arab, ayam kampung, dan ayam negeri. Masing-masing memiliki ciri-ciri dan telur yang berbeda-beda. Tapi kalau dilihat sekilas sih, sepertinya nggak ada bedanya ya, Mams. Sama-sama ayam. Yang membuat tempat ini menjadi nggak bau karena adanya arang. Nah, jadi sengaja arang ini disimpan, nggak cuma disimpan di sini, jadi bisa menyerap bau, tapi estetikanya juga dapat. Ini kalau telur ayam negeri warnanya lebih coklat. Terus kalau yang warnanya putih, ini telur ayam Arab. Nah, bedanya sama yang telur ayam kampung, tuh warnanya lebih krem nih. Sama-sama putih tapi lebih krem warnanya. Sekarang kita mau bawa pulang ya. Sama-sama kita mau buktiin di rumah nih. Ini buat Raika. Sekarang Biru bawa yang ini ya. Nanti kita sama-sama buktiin di rumah. Oke, Mams? Dan jangan kemana-mana juga. Karena Ibu masih mau ngajakin mereka untuk ke tempat yang gak kalah serunya. Yuk!